everybody gotta do? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Prilita Yolanda dari jurusan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang IP address. Nah, langsung saja, apa sih IP address itu? Nah, IP address adalah sebuah alamat pada komputer agar komputer bisa saling terhubung dengan komputer lain. IP address terdiri dari 4 blok, setiap bloknya diisi oleh angka 0 sampai 255. Contohnya, misalkan 192.168.100.1. Contoh yang lainnya 10.57.38.223. Ini contoh dari IPv4. Nah, alamat jaringan itu sering disebut dengan NA. Broadcast address itu sering disebut dengan BA. First host disebut FA. Last host LH. Yang terakhir, subnetwork atau subnet, sama dengan 32 bit. Perbedaan IPv4 dan IPv6. IPv4 panjang alamatnya 32 bit, sedangkan IPv6 panjang alamatnya 122 bit. IPv4 konfigurasinya secara manual atau DHCP, sedangkan IPv6 bisa digunakan address auto konfigurasi. Dan selanjutnya ini ya, bisa dilihat IPv4 itu sama dengan 32 bit, terdiri dari 32 bit 4 oktet. Hubungannya antara bit dengan byte ialah bit adalah kumpulan dari beberapa bit. 1 bit itu sama dengan 8 bit. Penjelasan bit dan oktet. Bit itu adalah ukuran terkecil data dalam sebuah komputer. Bit biasanya hanyalah merupakan pilihan antara 0 dan 1, di mana 0 biasanya berarti tidak aktif dan 1 berarti aktif. Penjelasan perhitungan angka biner. Angka biner terdiri dari angka 0 dan 1. Di dalam IP address terdiri dari 8 bit. Dengan contoh 10010100. Untuk mengubahnya, maka dengan menggunakan kuadrat 2 dari kanan ke kiri, yang dimulai dengan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, sampai 2 pangkat 7. Nah, hasil dari 2,0 itu kan itu dihasilkan semuanya 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Jadi, cara mengubah biner ke desimal itu seperti ini. Ini kan jika angka 0 maka tandanya tidak aktif, sedangkan angka 1 itu tandanya aktif. Caranya yaitu, ini kan contohnya 10010. Nah, ini berarti 1128 ditambah dengan 2. Kenapa bisa begitu? Karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 angka. Nah, dari kanan kita lihat angkanya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Jadi 1 di sini itu angkanya 2 pangkat 1, jadi 2. Ini juga yang paling kiri, 2 pangkat 7, hasilnya 128. Jadi kita tambahkan, misalkan 128 ditambah 16 ditambah 2, sama dengan 148. IP address itu terdiri dari 32 bit, 4 oktet, 1 oktet itu terdiri dari 8 bit. Nah, caranya, misalkan ya, kita mau cari 192 dan 168 1.0.
Nah, cara cari 192 ini, kita hitung dari sini berapa, pangkat berapa, supaya hasilnya dapat 192. Sama halnya dengan ini, kalau dapat 1 ini kan berarti 2 pangkat 1, jadi 00001. Nah, yang 1 ini berarti aktif. Contoh lainnya, misalkan kita mau pindahkan desimal ke binar. Misalkan 202.120.20.6. Ini 202 ini dikurangkan dengan 128. Misalkan 202.110.1010. Nah, 1 ini kita cari supaya dia hasilnya 202. Misalkan ya, di sini tadi 202 berarti ini ditambah dengan 2 pangkat 7 ditambah dengan 2 pangkat 6 sama 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 1, hasilnya 202. Sama halnya dengan yang lain, itu cuman kita cari 2 pangkat berapa supaya hasilnya sama gitu. Ini mengubah biner ke desimal. Mengubah biner ke desimal itu hampir sama mengubahnya tadi ya. Misalkan 110.1010 itu 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 1. 2 pangkat 7 itu 128. 64 ditambah 8 ditambah 2 itu hasilnya 202. Sama ya kayak yang tadi, tinggal ditambah-tambah berapa 2 pangkat berapa gitu supaya hasilnya sama. Nah, ini adalah IP address. Nah, subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Subnetting adalah teknik memecah suatu jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil dengan cara mengorbankan bit host ID pada subnet maksimal untuk dijadikan network ID baru. Mengapa harus dilakukan subnetting? Itu ada beberapa alasan. Mengapa? Karena yang pertama, untuk mengefisienkan lokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan pengguna IP address. Yang kedua, mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network, karena rute IP hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda. Jika setiap network memiliki address network yang unik. Yang ketiga itu meninggalkan security dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Ini dia ya, kelas alamat, misalkan kelas A, kelas B, kelas C. Subnetting maksimal biner yaitu kelas A. Ini 1111 sampai 8 kali sama 0 semua gini ya. Subnetting maksimal desimal. Ini 255.000. Ini frequency lag-nya 8. Ini ya sama. Jumlah bit IP address itu ada 32 bit. Jumlah bit subnetting jaringan itu ada 32 bit juga. Rumus menghitung jumlah host. Ini rumus menghitung jumlah host. Kita dapat menghitung jumlah host dengan menggunakan 2 pangkat N dikurang 2. N ini adalah jumlah bit yang tidak aktif, sedangkan 2 ini kenapa dikurang 2? Karena dipakai alamat jaringan dan alamat broadcast. Seperti yang sudah dijelaskan tadi.
Contohnya, ini ada beberapa contoh lagi, yaitu 192.168.1.0. Ini ke 24. 24 adalah bit yang aktif. Jadi 32 dikurang 24 sama dengan 8. 8 ini adalah bit yang tidak aktif, host. Kita cari hostnya ya. 2 pangkat n dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 8. Ininya yang tidak aktif tadi dijadikan pangkat. Kurang 2 sama dengan 256 dikurang 2 sama dengan 254 host. 32 adalah jumlah keseluruhan bit. Cara menentukan jumlah jaringan network address NA, broadcast address, dan first host dan last host. Ini 192.168.1.0 ke 24. Ini kita ubah dulu menjadi yang kayak tadi, diubah ke desimal, ke biner. Iya, kita ubah 192 itu binernya 110000, sedangkan 168 itu ini 1, ini kalau kosong ya kosong semua, dikurangkan ini, bukan dikurangkan tapi di n kan dengan subnet maksimal, karena di sini memakai subnet kelas C, maka subnet maxnya 255.255.255.0 ini ya subnet maksimalnya. Ini kenapa bisa dapat gini, itu karena kalau yang aktif sama yang aktif itu jadi 1, sedangkan yang gak aktif sama yang aktif itu 0, sebaliknya juga. Nah, ini tinggal diturunkan 1 N1 jadi 1, 1 N1 jadi 1, sedangkan yang ini 0 ya, ini juga, ini 1, jadi ini 192.168.1.0 ke 24. Nah, kalau yang first hostnya itu, ini kita masukin 1 di sini, jadi 192.168.1.1. Yang second juga tinggal kita tambahin 1, jadi 2 ya. Ini juga ditambah-tambahin aja sampai dia ke last host. Ini yang terakhir. Jadi kalau yang terakhir itu ini satu-satu semua, ini 0. Kenapa 0? Karena ini 0 ini 192.168.1.254 ini last host. Sedangkan yang broadcast itu ini satu semua, karena tadi kan udah bilang kalau broadcast itu nilainya satu semua. Jadi 192.168.1.255. Contoh kedua yaitu 2 pangkat n kurang dari atau lebih jumlah sub jaringan. 2n ini sama dengan 8. 2 pangkat berapa supaya hasilnya 8? Karena 3 ya. Jadi 3 ini yang ditambah. Misalkan contohnya 202.172.0.10.0 ke 24, ingin dibagi menjadi 8 jaringan. Tentukan, ini kita bakalan menentukan NA, BA nya, FH dan LH, subjaringan keempat dan tujuh. Kita akan mencari subjaringan keempat dan ketujuh. Di ini tinggal kita masukkan nilai binernya
yang dari 202.172.10 ini, dan kita masukkan nilai subnet maksimalnya yaitu 255.255.255.0. Kita n-kan. N-kannya sama ya dari tadi yang aktif, kalau aktif itu 1. Kalau aktif sama aktif itu 1. Kalau nggak aktif sama aktif itu 0. Jadi hasilnya 202.172.10.0 ke 24 itu NA-nya. Dan subjaringan yang pertama yaitu menggunakan cara yang sama, ini masih 0,0 ya karena ini yang pertama. Nah, ini kenapa dikasih tanda seru, ini sebagai pembatasnya tadi, yang tadi itu kan 3. Jadi dikasih tanda seru biar kita nggak bingung menghitungnya. Sedangkan ini kenapa dia berubah jadi 24, ini karena yang pangkatnya tadi kan 3, jadi kita tambahkan 27 ditambah dengan 24 ditambah dengan 3 itu sama dengan 27. Nah, ini kita cari first host-nya 11.0.1.0.1.0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 .
ini cuman kita masukin gini. Ini kalau host yang nolnya tadi enggak. Ini broadcast ID, ini satu semua. Tadi kan udah dijelaskan kalau broadcast itu satu semua. Yang kelima, subjaring yang kelima yaitu ini kita masukkan 11010100100.10001001.100.100. Ini kita garis serui sebagai pengingat gitu, pembatas supaya kita nggak bingung ngitungnya. Kayak tadi 00 itu adalah 202.172.10.128.ke27. NA-nya ini 02.102.172.10.192. Nah, first horse-nya itu tinggal tambah 1 kayak tadi. Host juga kayak tadi, broadcast juga. Yang kedelapan, 11010100.10.1000.000 sama dengan 202.172.10.224.27. Nah, itu cara Nah, baiklah, di sini kita langsung saja mencoba membagi jaringan dengan menggunakan aplikasi paket tracer. Nah, di sini saya sudah menggunakan beberapa visi, yaitu visi 1, visi 2, visi 3, dan visi 4. Ini kita ubah dulu IP address-nya. Nah, di sini kan tadi kosong, kalau kita belum masukkan di sini kosong semua. Jadi kita masukkan 202.172.10.4. Ini kita enterkan, dia akan muncul secara otomatis 255.255.255.0. Ini sebenarnya tadi 0 bukan. Nah, ini tadi sebenarnya 0.
bukan langsung 224. Ini kalau kita itu kita buat 224. Nah, gateway-nya 202.172.10.1. Ini visi pertama. Visi kedua kita ubah, kita masukkan juga IP address-nya. Yang kalau tadi kan 202.172.10.5. Yang tadi itu titiknya yang terakhir ini 4, ini kita masukkan 5. Ini tetap 224. Di sini juga tetap 1. Visi 3 sama 4 itu sama. Tinggal dimasukkan lagi dengan urutan ini tadi 4, ini 5, 6, 7. Nah, di sini kita akan mencoba apakah jaringan ini terhubung, apakah visi 1 sama visi 2 ini terhubung atau tidak. Kita cara ngelihat itu terhubung atau tidak, itu kita bisa menggunakan cara ini desktop. Kita pilih ini. Nah, di sini kita masukin ini ping, ketik ping spasi alamat IP address-nya. Tadi kan 202.172.10. Ini tadi kan kita menggunakan visi 1. Nah, visi 1 itu 202.172.10.4. Kalau kita ingin ping yang ke visi 2, itu kita masukkan IP address-nya yang visi 2, yaitu 202.172.10.5. Nah, kita coba ping ya. Nah, ini kalau udah gini, ini berarti udah dibalas. Jadi, ini berhasil, ini terhubung antara visi 1 dan visi 2 itu terhubung. Sedangkan yang contoh yang tidak terhubung itu ini yang tidak terhubung. Ini kita masukkan IP configuration-nya sama kayak tadi. Kita masukin IP address-nya 202.172.10.2. Ini tadi sebenarnya kosong kayak tadi, tapi kita masukkan 2204 dan gateway-nya 202.172.10.1. Ini visi 1. Sedangkan yang visi yang kedua kita masukkan juga kayak tadi IP address-nya 202.172.10.4. Ini 224. Ini 3. Gateway-nya ini ujungnya 3. Nah, kita coba ping yang ke visi 0 ke visi kedua. Kita coba ya. Visi 1 ke visi 2 aja. Kita masukkan IP ke ini 2087. Kita coba ping visi 1 ke visi 2. Cara ngepingnya itu sama menggunakan ini. Kita ke masukkan ping spasi 202.172.10.3. Kita coba ya ping ke IP address-nya ini ke PC 2. Nah, ini berarti tidak bisa diping. Di sini kan ada tulisan request timeout. Ini berarti nggak terhubung antara PC 1 dan PC 2 itu tidak terhubung. Nah,
dia akan muncul kata-kata seperti ini kalau tidak bisa. Kita coba ping yang ke PC selanjutnya. Coba kita ping ke PC 2. Masukkan tadi yang sama spasi 202.172.10.4. Nah, ini juga tidak bisa, berarti ini tidak saling terhubung. Jaringannya tidak saling terhubung. Oke, baiklah, mungkin sampai situ saja penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.